ucapan terima kasih atas silaturahmi kita malam minggu ini. Ya. Ini masih Syawal kan, jadi apalagi si Ibu, kita membicarakan juga tentu bagaimana Indonesia ke depan. Kalau keberakan kan kita tidak bicara lagi kan. Dan yang baik. Semuanya, semua kita ingin positif lah. Dan bagi saya, sebagai kawan, adik, mengadik, ya, sama-sama kita orang NU juga. Jadi bagaimana kemajuan bangsa, umat, dan sebagainya, mendukung. Soal politik itu biasalah berjalan seperti ini. Ya, mungkin insya Allah juga akan stabil. Terima kasih Pak JK. Pertama saya bisa bersilaturahim berhalal bihalal Syawalan pada malam hari ini. Terima kasih waktu. Yang kedua saya sangat berbahagia, bersyukur Pak JK sehat selalu. Dan saya banyak mendapatkan nasihat, bimbingan yang seperti selama ini dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu Pak JK bukan hanya membimbing, menasihati, tapi juga kadang-kadang membantu kita untuk mengatasi berbagai tantangan, persoalan, baik menyangkut ke-NU-an beliau, keislaman, perjuangan dakwah masjid dan seterusnya. Banyak sekali perjuangan yang beliau jalankan dan termasuk politik. Dan nasihat yang beliau sampaikan, yang penting besarkan PKB, kuatkan konstituen. Di situ menjadi catatan untuk masa depan politik kita menjadi siap menghadapi tantangan, soliditas partai yang harus diutamakan. Demikian, terima kasih. Dan saya akan terus meminta nasihat beliau, akan terus mendapatkan bimbingan dan nasihat. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.